Salam permisa, jumpa lagi di dalam pembelajaran firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal. Kitab Amsal membicarakan banyak hal tentang kebijaksanaan hidup sehari-harian bersama dengan Tuhan tentunya. Sebelum kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan yang sangat indah ini, saya mau menyanyikan sebuah lagu yang berhubungan dengan pembelajaran pada saat ini. Buka mulutku ya Tuhan untuk cerita kebenaran. Bukalah ya Tuhan hatiku dan isikanlah kasih-Mu. Buka mulutku ya Tuhan untuk cerita kebenaran. Bukalah ya Tuhan hatiku dan isikanlah kasih-Mu. Sekarang Tuhan aku tunggu, sedia turut kehendak-Mu. Buka ya Tuhan mulutku, berilah terang-Mu. Buka mulutku ya Tuhan untuk cerita kebenaran. Bukalah ya Tuhan hatiku dan isikanlah kasih-Mu. Sekarang Tuhan aku tunggu, sedia turut kehendak-Mu. Buka ya Tuhan mulutku, berilah terang-Mu. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran ini yang akan Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah Tuhan menggali bersama dengan kami kitab Amsal ini untuk keperluan hidup kami sehari-hari harian bersama dengan Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kesaksian bagi masing-masing kami dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih untuk semuanya dalam nama Yesus. Amin. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, dalam kitab Amsal, kita akan melihat di dalam versi King James Version, kata mulut digunakan 50 kali. Bibir muncul 41 kali, dan lidah 19 kali. Penggunaan organ ini dalam percakapan adalah tema yang sangat penting dalam Amsal 10, dalam Amsal pasal 10 sampai pasal 29. Dasar pemikiran utama begitu sangat penting. Perkataan kita sangat berkuasa, entah untuk yang baik atau yang jahat. Lidah bisa menjadi karunia yang terbaik atau terburuk yang telah diberikan kepada kita. Dua hal yang bertentangan tentang lidah merupakan salah satu pelajaran penting dalam kitab Amsal yang akan kita bahas bersama-sama. Kita akan menggalinya dengan pertolongan Tuhan. Memang mulut menghasilkan kehidupan, tetapi mulut kita dapat membawa kepada kematian. Saya mengundang saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita akan membaca Amsal pasal 10 ayat 11 sampai 14. Ayat 11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran,
tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ayat 13. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Ayat 14. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Apakah perbedaan di sana yang telah kita lihat dalam Amsal 10 di ayat yang ke-11 sampai 14 ini? Perbedaan antara bagaimana orang benar berbicara dan bagaimana orang jahat berbicara. Apa perbedaannya menurut Amsal pasal 10 ini? Kita lihat di ayat 11. Di ayat 11 dikatakan di sana, ada satu kalimat yaitu, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Itu mengacu kepada kualitas-kualitas hikmat. Dan ini digunakan dalam referensi kepada Tuhan. Apakah benar? Kita melihat dalam Mazmur 36 ayat 9. Mazmur 36 ayat 9. Mazmur 36 ayat 9. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Rumahmu atau rumah Tuhan. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Perhatikan bersama-sama hal ini. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Kita lihat sumber kehidupan. Gambaran yang sama digunakan dalam kaitannya dengan tempat kudus dari mana mata air mengalir yang terdapat di dalam Yeskiel 47 ayat 1 dan 2. Yeskiel 47 ayat 1 dan 2. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Kita melihat di dalam Yeskiel 47 ayat 1 yang kita baru baca ini, dikatakan di sana tentang bagaimana sumber kehidupan atau air yang mengalir dari bait suci. Yesus menggunakan hal ini juga untuk mengilustrasikan karunia roh. Yohanes 4 ayat 14. Jadi kita melihat bahwa di dalam mulut orang benar, sumber kehidupan ini dihubungkan dengan Tuhan sendiri. Kita lihat Yesus mengilustrasikan karunia roh yang berhubungan dengan sumber kehidupan. Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita lihat perbandingan mulut orang benar kepada sumber kehidupan sama dengan menghubungkan dengan Tuhan. Tuhan itu sendiri. Apa yang menjadi ciri mulut orang benar? Ciri mulut orang benar adalah karunia positif yang menurut Yesus katakan tadi di dalam Yohanes 1 ayat 14 tadi. Kualitas ini memberitahukan kepada kita apa sebenarnya fungsi mulut.
fungsi mulut yang ada pada kita masing-masing. Itu harus menjadi sebuah kekuatan untuk kebaikan, bukan kejahatan. Sumber kehidupan, bukan kematian. Dan apa yang disampaikan di sini juga terlihat dalam Yakobus 3 ayat 2 sampai 12. Pemirsa bisa membacanya di rumah. Yakobus 3 ayat 2 sampai 12. Ayat yang sangat panjang. Dan ingat juga melalui kata-kata dari kuasanya yang terdapat di dalam Ibrani 1 ayat 3. Terjemahan New King James Version mengatakan, kata-kata dari kuasanya melalui mulutnya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi melalui pembicaraan kita, melalui apa yang kita katakan, harus bermanfaat hanya kepada tujuan yang membangun, berdaya cipta, yang menghidupkan sesama kita. Jadi, pertimbangkanlah saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, betapa sangat kuatnya kata-kata yang kita keluarkan. Apakah itu menjadi berkat atau menjadi kutuk? Dengan perkataan kita dapat mengisi orang-orang dengan kepercayaan diri, kegembiraan, pengharapan, atau dengan perkataan kita membuat orang lain menangis atau menghancurkan orang lain, sama pastinya kita menyerang mereka secara fisik. Bagaimana kita harus mengekang mulut kita masing-masing? Tentunya dengan pertolongan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, kita berdoa untuk supaya setiap hari kita diberikan mulut seperti Yesus, berbicara seperti Yesus. Dengan demikian, memberikan kekuatan kepada kita secara pribadi dan kepada orang lain yang mendengarkan perkataan kita. Kita akan menutup pembahasan Amsal 10 pasal 10 ayat 11 sampai ke ayat 14 ini melalui doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran ini, terima kasih untuk amsal-amsal yang mengandung hikmat daripada Tuhan untuk kami hidupkan dalam hidup kami sehari-hari, tapi kami memohon kuasa Tuhan supaya Tuhan membantu kami sepenuhnya. Tuhan, terima kasih, biarlah dimanapun kami berada, kami menjadi berkat, menjadi kesaksian bahwa Yesus ada di dalam perkataan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami.